Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 26 September 2020 atau bertepatan dengan 9 Safar 1442 Hijriah, kita akan melakukan perjalanan lintas barat. Rencananya akan mengunjungi 3 titik. Yakni kunjungan pertama kita akan lakukan di Gurun Telaga Biru, yaitu berada di Jalan Lintas Barat Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Titik kedua adalah di Masjid Baitul Makmur untuk singgah sholat, entah nanti kalau ada waktu sholat duhur ataupun sholat asar. Untuk yang terakhir adalah di Pantai Sakerah, jika memang waktu kita mencukupi. Jadi ini adalah kita melalui jalan lama. Ini dikarenakan untuk sementara yang jalur dari Simpang Batu 16 mengarah ke Tembeling atau ke lintas barat ini sementara ditutup dikarenakan ada perbaikan fasilitas jalan yang kemungkinan akan selesai di sekitar bulan Desember 2020. Semoga saja bisa lebih cepat. Kalau dilihat tadi, salah satu perbaikannya adalah yaitu untuk penambahan dari drainase baik di sisi kiri ataupun sisi kanan dari jalan. Karena ini sebenarnya agak kunci untuk menghindari banjir. Nah, dari ini adalah simpang ke arah kanan itu adalah sudah lintas barat. Nah, yang untuk perbaikan mulai dari tadi adalah ke arah ke kiri. Kalau untuk motor masih bisa lewat. Tetapi kalau untuk mobil, dia tidak bisa sampai ke dari Simpang Batu 16. Di depan kita bisa lihat Gunung Besar Kijang. Jadi di sini tempatnya masih asri, kita bisa lihat di sisi kiri ataupun sisi kanan ini masih proses pembuatan drainase ya. Jadi semoga saja lebih cepat selesai. Karena ini memang kunci ya, kunci untuk menghindari banjir atau memang dia itu memang untuk menampung dari air hujan. Supaya dia tidak meluap ke jalan ataupun ke tempat yang lainnya. Perjalanan ke Gurun Telaga Biru ini saya gunakan navigasi dari GMaps karena memang belum pernah saya menuju ke Telaga Biru ini. Tapi kalau di gurun pasirnya sebenarnya berada di tepi jalan sehingga mudah ditemukan. Tapi kalau untuk Telaga Biru dia agak masuk ke dalam, jadi saya gunakan fasilitas dari GMaps. Di depan ini adalah jembatan Busung. Tidak lama dari sini harusnya kita sudah mencapai di Gurun Telaga Biru. Jadi ini sebenarnya kita melewati dari laut ya, di atas laut. Ini adalah jalur baru yang menghubungkan antara Tanjung Pinang ke Bintan. Jadi lumayan mempersingkat waktu dibanding kita menggunakan jalur lama, di mana jalannya itu lebih kecil daripada jalur ini.
Kalau berdasarkan GMAP kita harus belok kiri di sini. Jadi bismillah, moga aja tidak dalam ini kubangan. Di depan itu ada penambang pasir sebenarnya. Jangan mundur ya. Dan akhirnya kita terjebak di kubangan pasir. Ini sedang dibantu dari penambang pasir di sini untuk lepas dari kubangan. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Sepertinya memang harus dibantu ditarik oleh kendaraan lain, dan di depan ada lori yang merupakan kawan dari tiga orang bapak tadi yang mungkin akan kita minta tolong untuk menarik mobil kita. Jadi yang itu yang bisa lewat. Salah. Harusnya lewat situ tadi. Harusnya lewat sini. Kalau sini keras ya sebelah sana ya? Hah? Yang sebelah sana keras. Sebelah mana? Sebelah. Ini? Lebih juga, Bang. Lebih juga. Saya tutup, saya nanti kena. Enggak. Saya netral kan ya? Bang, apa mundur lah? Bantu mundur atau apa? Bantu mundur ya? Biar tak terlalu beban. Nanti kasih tutup ya, gak masuk pula. Tunggu. Ternyata menurut bapak tadi sebenarnya dari belokan itu tidak jauh ya untuk jalur masuk ke Gurun Telaga Biru. Nah, ini di depan ini ada tulisan Gurun Telaga Biru, jadi kita masuk ke daerah sini. Memang jalannya jalan tanah, tapi insya Allah lebih bisa dilewati daripada jalan yang tadi. Ini adalah mobil yang kita gunakan untuk perjalanan lintas barat. Sudah cukup jauh, mobil ini menempuh jalan dari Bogor ke Tanjung Pinang. Ini adalah Telaga Biru yang berada di depan pintu masuk kawasan ini. Sebenarnya ini adalah dari galian tambang bauksit yang ada di Kepulauan Riau, tapi warnanya cukup bagus, cukup menakjubkan. Warnanya adalah biru, ada sebagian berwarna hijau. Ini adalah satu danau yang berada di
depan kawasan ini. Sedangkan di dalam masih ada beberapa danau yang lainnya, serta ada gurun pasir yang sebenarnya adalah tumpukan dari pasir-pasir galian dari bauksit. Untuk sementara kita cukupkan video ini sampai di sini. Kelanjutannya akan ada di video selanjutnya. Jadi untuk mengurangi durasi juga. Jadi jika rekan-rekan menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum jami'an.